Bursa Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, India memberikan apresiasi atas inisiatif Indonesia dalam membentuk Outlook ASEAN yang membahas kerjasama Indo-Pasifik. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah India Narendra Modi di KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan tersebut, pemerintah Modi memberikan apresiasi atas inisiatif Indonesia dalam membentuk Outlook ASEAN yang membahas kerjasama Indo-Pasifik. Inisiatif Indonesia tersebut pada akhirnya diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN. Retno melanjutkan, pandangan ASEAN tersebut dirasakan sejalan dengan konsep serupa yang dimiliki Perdana Menteri Modi. Kesamaan visi tersebut menjadikan India sebagai salah satu negara pertama yang menyambut baik implementasi pandangan ASEAN tersebut. Presiden mengapresiasi India merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dan India memiliki juga pemikiran yang kurang lebih sama melalui SAGAR, Security and Growth for All in the Region. Dan oleh karena itu, Presiden juga mengatakan, ini masuk yang kedua, bahwa kalau kita lihat antara India dan ASEAN, itu banyak sekali memiliki aset yang sama yang dapat digunakan untuk saling mendukung. Seperti diketahui, India merupakan mitra penting bagi Indonesia, di mana baru-baru ini menyepakati kerjasama konektivitas yang saling menghubungkan wilayah terdekatnya, yakni Aceh dan Andaman Nikobar. Kerjasama konektivitas tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk peningkatan hubungan dagang melalui pelayaran ekspedisi pionir kapal dagang dari Banda Aceh ke Port Blair dan investasi di bidang infrastruktur yang mendukung konektivitas. Oleh karenanya, dalam Forum Infrastruktur dan Konektivitas Indo-Pasifik yang akan diselenggarakan Indonesia pada tahun 2020 mendatang, Indonesia mengharapkan kehadiran dan peran serta India sebagai perwujudan dukungan bagi penguatan kerjasama Indo-Pasifik. Dari Bangkok, Thailand, Randy Aditya, IDX Channel.